jadi aku melanjutkan vlognya, mau lanjut ke Surabaya karena aku mau perform bareng sama Rans. Aku baliknya sama Ko Davin. Hai guys, ini jam berapa guys? Jam berapa kok? Jam 3 subuh guys. Kita belum tidur guys. Ya udah, kita mau ke airport sekarang. Dari Bandung, Jakarta, Surabaya. Terus aku Malang. Aku lanjut Malang. Malam Minggu ke Malang. Selamat macet-macetan. Iya, pasti macet banget sumpah. Kira aku belum pulang ke rumah lagi. Kita udah sampai airport guys. Sekarang udah 5. Kayak ngantuk banget. Ini antri masuk bandara paling gila. Pagi loh padahal ya. Iya, bayangin. Ini pagi. Jadi aku tadi berangkatnya itu bareng sama Kak Ani juga. Cuma Kak Ani itu, karena Kak Ani itu ikut flight Citilink bareng sama Rans yang lain. Karena kita berpisah dengan Rans yang lain, kita flightnya lebih cepat daripada yang Rans. Soalnya kan kayak jam Rans jam berapa ya? Enggak, jam setengah. Mereka 5:55, kita tuh 5:25 ya. Jadi kita duluan sampai nyantar. Dan aku harus menunggu anak-anak di Surabaya. Bantal semua guys. Eh kok tau, aku kan tidur terus. Jadi aku sebenarnya gak terlalu ngantuk. Kita yang belum tidur. Aku tadi tuh yang pas dari Bandung itu kan aku kayak aku tidur terus, jadi sampai mobil tidur, pas sampai sama tidur jadi kayak ya udah nggak terlalu ngantuk. Sampai ketemu di dalam nanti. Udah di dalam dan ternyata ngantri banget, udah kayak ngantri sembako, bener-bener kayak ngular banget tuh, parah banget, ngular banget ininya. Jadi kayak ini lagi. Bisa nggak? Karena hari ini aku tadi mau beli flight yang barengan sama mereka, semua flightnya tuh pada full. Surabaya tuh bener-bener lagi panik apa nih guys? Adeline, kita gemuk. Kita pada gemuk pelan-pelan. Dipersilakan masuk ke ruang tunggu F5. Terima kasih. Kita gemuk, guys. Antri apa? Antri nyoh. Karena kita udah di dalam ruang tunggu tadi lari-lari kayak orang stres karena telat. Terus abis ini pokoknya kita sampai ke rumah aku dulu, soalnya aku mau ngambil baju buat perform besok sama nanti ketemu sama anak-anak Rans yang lain karena kita terpisah, ya kan Kak? Betul, kita dipisah. Mereka berdua lari dong tadi, dia mau ke dalam. Kita kursinya pisah semua tau. Oh iya? Iya, pokoknya aku udah siap. Hari ini kita JR jam berapa Kak? Malam deh ya. JR-nya malam? Ah ngapain kalau gitu kita flight pagi ya? Jadi ternyata JR-nya malam guys, kalau tau aku berangkat ya. Malam, ya ntar sore atau enggak malam. Kayaknya pagi ya sih enggak ya? Pagi ya, kita mau dari pagi sekarang. Berarti JR-nya besok, JR-nya ntar sore, kalau enggak ntar malam. Terus malamnya kita langsung nginep di Malang. Besok pagi aku perform di Jatim Park 2. Aku dapat yang jam berapa besok Kak? Pokoknya aku dapat yang siang. Yang lain dapat sore ya? Pokoknya dari pagi malam. Aku kayaknya enggak dari pagi aku. Enggak, siang. Yang lain. Yang lain ya? Tapi aku katanya dapat jadwalnya siang. Yang lain malam. Pokoknya aku dapat jadwal yang jam siangan. Nanti anak-anak yang lain mungkin kalau enggak siang ya malam. Ya, sampai ketemu di sana guys, sampai ketemu di Malang. Enggak sih, sampai ketemu di Surabaya, baru sampai ketemu Malang. Bye.
sudah sampai ke Surabaya. Odavin in the house. Odavin akan berpisah sama kita abis ini karena kita masih mau nungguin anak-anak dari ranch lain. Jadi ya habis ini kita ke Terminal 1 ya berarti ya. Kita ke Terminal 1 buat ketemu anak-anak ranch lain. Terus habis itu aku mau pulang ke rumah buat ngambil baju karena aku belum bawa baju buat nanti perform sama buat yang di Malang. Jadi karena kemungkinan aku hari Minggu apa hari Senin juga ikut balik ke Jakarta. Karena hari Selasa aku mau ada casting juga. Jadi ya, ikutin aku terus. Jadi sekarang aku udah sampai di Malang. Karena kita udah di hotelnya. Nanti sore kita mau check out. Gak tau jam berapa. Cuma bisa mau performnya jam 4 sore. Jadi udah kita menunggu yang lain pada berdatang sama. Wow 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 wow, bertidur. Yo 18 omongan. Gue printing dari situ. Emang aslinya? Kita hari ini apalagi sih kegiatannya? Jackson nanti. Kita Jackson terus nungguin. Kita nongkrong di sirkuit. Pokoknya kita nungguin check sound, ntar di bar buat Jatim Park 3 apa 2 sih? 3 gua di Jatim Park 3, aku gua gak tau lokasinya tuh nanti dimana, apa di tengah-tengah gitu kali ya? 20 menit dari sini. Enggak, lokasinya aku tau, cuma maksudnya aku udah pernah kesana, cuma aku tuh gak ngerti di dalam Jatim Parknya apa di luarnya ya? Sama, makasih kita bareng kan? Kita kan bareng kan, belum kesana juga. Aku udah pernah, aku udah sering. Panggungnya emang udah ngeliat? Belum. Jadi iya. Jadi pokoknya ini sekarang kita masih menunggu. Habis ini baru kita ke sana. Sekarang udah sampai di Jatim Park 3 dan sekarang aku lagi di backstage mau check out. Di sini ada banyak banget. Hai Kak. Halo. Ngevlog. Gimana gua ya, Net ya? Gimana kakak? Itu! Gimana? Ih, parah. Dari mana sih? Di situ. Kok bisa sih? Siapa yang nyanyiin?
Ivar gitu doang kayak lupa gitu. Ih, aku kayak pernah tahu gitu lagunya ya enggak sih Nasya ya? Iya, kayak pernah-pernah kayak pernah-pernah denger gitu. Terus kayak penyanyinya tuh kayak pernah lihat gitu, katanya orang Surabaya gitu. Oh, ngono ya. Tapi indah. Kok bisa sama kayaknya ingin selesai. Ih, kok kalian tetap enggak putih sih? Iya, putih-putih. Udah selesai. Om Jab selesai. Selesai. Besok kita perang, guys. Yes, aku cuma dua lagu santai. Kelihatan gua sih, Tom. Kelihatan. Tuh, belum tentu ntar bisa disuruh stand up comedy. Ah, lemah. Aku disuruh stand up. Abis bosnya tau kalau misalnya abis 3 piring maksudnya abis itu belum abis itu belum abis 3 piring enak aja lu ini tadi kurang 1, 4 di 4 sama minumnya susu bengkak badannya udah bengkak beli apa? telur mataku. Jadi aku sekarang lagi mau OTW ke Cetimpak 3. OVO-nya bisa bayar kosan, guys. 3 bulan lebih.